sini ada Meriam. Meriam peninggalan Belanda ya. Ini asli. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman channel Papa Ias Gorontalo, di mana saja kalian berada. Semoga hari ini kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun ya. Apalagi puasa hari ini, sehari yang ke-11. Semoga kita orang tetap diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani ibadah puasa ini. Amin ya, ya robbal alamin. Di video kali ini, teman-teman, saya mau ajak Poli mau pergi di Suwawa. Orang awali perjalanan ini dari Muka Gelail ya, Mall Gelail yang ada di Limba U1. Apa kabar buat teman-teman semua, senior-seniorku, ada Pak Pahit yang ada di Kalimantan Utara, terima kasih selalu hadir. Ada juga Pak Hermawan, Hermawan Rumampu dari Kota Depok ya, Masya Allah, Jawa Barat. Pulau juga di Pak Idris, wah, orang Merauke hadir di channel Papa Ias Gorontalo dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan ada yang di luar negeri, Pak Agus yang ada di luar negeri, ada di Korea. Ada juga Pak Nurdin. Wah, semoga teman-teman semua saya tunggu dalam keadaan sehat, bisa bertambah rezekinya. Pak Arif ya, Arif yang ada di Kota Mobagu. Banyak sekali. Yang lain sudah tidak ada pada ingat. Nanti saya mau tulis ya, insyaallah. Supaya bisa bersilaturahmi di kolom komentar. Saya baca-baca kamar ini yang rindu sekali dengan Gorontalo ya. Insyaallah bisa terhibur dengan perjalanan kali ini. Kita orang menuju ke Suwawa ya, mumpung kita orang menuju ke Suwawa, kalau saya bulan puasa begini pasti ziarah di makamnya Pak Nani Wartabone. Ini kita orang sudah di dealer Suzuki. Ini dealer Suzuki ini, depo model ini dari dulu tidak berubah ya, dan tidak akan hilangkan itu ciri khas. Walaupun dorang so baking sudah pakai akrilit apa segala semua, tapi bentuknya masih tetap seperti itu. Dealer Yamaha, dealer Honda, banyak dealer di sini. Nah, ini yang kiri ini rumah bersalin Siti Hadijah. Ini dealer Toyota. Dan di sini banyak praktek-praktek dokter sebelah kiri. Selama Poli tidak sembahyang di masjid Baitur Rahim ini. Belum ada yang berubah ya. Oke, terang langsung belok kiri mengarah ke arah Kabila Suwawa. Terang sendiri Mall Gorontalo Mall.
Jadi buat teman-teman yang baru berkudapa dengan channel ini, jangan lupa dukung sub ini channel dengan cara di subscribe dan di like, apalagi di komen apa saja. Mau bilang mantap, mau bilang keren, mau bilang rindu, asal jangan cuma emot saja. Dapat spam DP komentar, biasanya tidak memuncul ya, dianggap spam. Kalau di bagian sini kayaknya yang berubah sudah banyak ruko. Rumah ini dorong sudah geng tanpa mencari akan di bagian muka semua, hampir semua. Ada bengkel mobil. Itu kampus Ampat ya, kampus Ampat UNG atau apa itu ya? Atau Unisan atau apa ya, saya lupa ya. Kita orang sudah di jembatan Tamalate. Boleh semua malam tubilotohe, malam pasang lampu. Insya Allah saya akan bikin video lagi, liputan tubilotohe. Kayaknya tahun ini mau jadi rame ya. Insya Allah jadi rame karena ada jaga pantau di Facebook. Sobanya yang mengadakan persiapan-persiapan, bahkan ada yang berapa tahun lalu sudah tidak jaga babeking, mungkin sudah ada 5 tahun. Tahun ini dorong babeking di hamparan sawah, di sombar di sana. Nanti saya akan video, torang mau lihat dari udara, torang mau pakai drone, torang mau liput, mau tanya-tanya sama orang-orang di situ. Insyaallah ya, semoga saya tetap sehat untuk memberikan informasi terkait Gorontalo ini. Amin ya. Alhamdulillah sudah agak kurus. Baru 11 hari puasa. Saya heran di YouTube ini ya, kalau tidak pakai selia muka dianggap konten berulang. Alhamdulillah, torang sudah di sini ya. Jadi sebenarnya teman-teman, saya rasa aneh sekali ya mulai saya pakai muka sendiri. Cuman kalau tidak mau kasih lihat muka dianggap konten yang berulang, konten yang seperti itu diulang-ulang, ditayangkan ulang. Apalagi jalan ini so berapa kali saya bikin konten toh. Nah, tapi di bulan puasa ini baru kali ini poli. Tapi walaupun begitu, buat jaga-jaga kasih lihat muka, beda baju, apalagi baju yang sama, aduh. Dia anggap kok itu video itu yang terang ada upload kemarin ulang. Jadi orang anggap tidak mematuhi perjanjian atau aturan dari YouTube. Nah, oke teman-teman, kita orang sampai menuju di makamnya Pak Nani Wartabone.
saya akan putar lagu Gorontalo ya. Oke ya, selamat menyaksikan. Hari Jumat jam 11.30 tanggal 3 Januari 1986 ya. Alhamdulillah saya masih bisa datang ke sini, bisa berziarah di makam ini. Semoga arwah dari Pak Nani Wartabone ini berikan tempat yang layak, diluaskan kuburannya dan diberikan taman-taman surga. Amin ya robbal alamin. Dan ini adalah rumah dari Pak Nani Wartabone, sekarang sudah dijadikan museum. Ini kayu ini masih aslinya ya, dan ini sudah bernuansa rumah Belanda. Ya, masih pinggiran-pinggirannya masih terbuat dari kayu, kayu besi. Ini sudah dijadikan museum. Dan ini ada meriam, meriam peninggalan Belanda ya. Ini asli. Bahannya terbuat dari kuningan. Mantap. Ini asli ya. Oh,
kasih banyak sudah mengikuti video saya. Semoga video ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua, apalagi buat kalian yang jauh dari Gorontalo. Saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih berkualitas puasa kita dari tahun-tahun kemarin. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.